Pupuk Kaltim merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia dengan produksi pupuk Korea sebesar 3,4 juta ton per tahun, amonia 2,7 juta ton per tahun, dan NPK 350 ribu ton per tahun. Keikutsertaan Pupuk Kaltim dalam ajang proper telah menginspirasi kami untuk melaksanakan proses produksi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan diiringi dengan pemantauan dan pengelolaan lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Itu sesuai dengan visi, misi, dan budaya perusahaan. Hal tersebut kami wujudkan dalam bentuk inovasi pemanfaatan sumber daya alam yang berdampak pada penghematan biaya produksi sebesar 181 miliar. Pada tahun 2020 ini, CSR Pupuk Kaltim secara aktif berpartisipasi dalam upaya mendukung pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Kota Bontang hingga level nasional. Bersama para stakeholder, Pupuk Kaltim berkomitmen untuk terus tumbuh dan memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.